Kalau menurut gue, lu harus cari waktu dan cara yang tepat buat bisa mutusin cowok lu dan buat apa lu pertahanin, karena lu punya sifat yang jelek yang sama cowok lu nih. Jadi lu harus cari cowok yang bisa menutupi, paling enggak menutupi sifat jelek lu dan merubah sifat jelek lu untuk jadi lebih baik lagi. Thank you. Iya, jadi kalau menurut gua, kekerasan dalam hubungan itu nggak perlu lah ya. Mungkin karena lu nggak ada haknya gitu, buat lu juga belum nikah, belum apa gitu. Itu juga dia masih dalam proteksi orang tuanya gitu, nggak ada haknya lu buat main kekerasan dalam hubungan. Itu menurut gua. Thank you. Kalau menurut gua, kalau karakter sama-sama kuat, lebih baik salah satu ninggalin. Kalau dia bilang cowoknya itu nggak mau ninggalin atau cewek yang nggak mau ninggalin, ya udah lebih baik lu sendiri yang ninggalin. Karena kenapa? Kalau sama-sama kuat, karakternya sama-sama kuat, percuma. Lu mau gimana? Lu jatuh nggak ada motivasi lu malah bisa ngebentak lagi. Lebih baik lu tinggalin biar masalah itu kelar. Jadi kan enak semuanya kelar. Kalau pacar lu atau pasangan lu masih dalam tahap pacaran dan mereka udah mulai pakai kekerasan, apalagi kalau cuma masalah-masalah yang sepele atau hal-hal kecil lah, dan itu udah berlanjut terus-menerus, jadi mungkin sehari-hari lu main fisik dan entah itu dorong-dorongan atau apa, kalau menurut gue sih istilahnya lu harus ngasih peraturan kalau gak boleh main fisik. Karena bagi gue, dalam masa pacaran aja lu udah main fisik atau dorong-dorongan dan kekerasan, gimana lu mau lebih serius? Dan lagi, pandangan gue sendiri, cewek itu setidaknya, apalagi untuk masalah-masalah kecil, gak boleh diperlakukan dengan main fisik, bagaimanapun masalahnya. Terima kasih.